Oke boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, kita sekarang ada di episode ke-58 dari FIFA 21 Tottenham Karimot series kita. Oke, dan di video kali ini sepertinya kita akan kita akan ketiga pertandingan langsung. Aston Villa nanti akan saya quick sim menghadapi West Ham dan Marseille akan coba saya mainin biar besok di episode besok 59 tuh kita udah final. Waduh, ini susah sih. Ya, episode besok final aja sih, final Carabao Cup mungkin. Baru besoknya lagi nih Derby North London. Lalu 3 pertandingan lagi mungkin bisa langsung sekaligus atau 2 pertandingan, oke. Itu dan di video kemarin kita udah di penghujung bursa transfer ya. Udah selesai bursa transfernya. Dan kita akan kita kemarin udah menghadapi Chelsea 2-1 kalah. Lalu tapi untungnya kita lolos, udah ke final. Lalu menang 0-1 dengan West Bromwich Albion, oke. Itu oke lah, langsung ya kita advance. Bentar, ini beritanya apa nih? Parrot, Spurs repeat dream over West Brom. Milik impress again, Everton defeat Brighton. Team of the week announcement. Wah, kagak ada pemain kita. Dikuasai pemain City, MU. Ah, oke lah, oke. Premier League Player of the Month Januari, 2 pemain Liverpool, 1 Arsenal dan 1 apa tuh dignya itu Everton ya. Bentar, Aubameyang bukannya udah pindah ya? Transfer news, Arsenal datang ke Ocampos, udah selesai sini kemarin udah saya lihat. Oke. Bentar, ini saatnya yang latihan tuh tim lapis kedua kita. Oke, kita langsung aja latih. Akan saya sim sini dengan menghadapi Aston Villa. Tammy Abraham 81 ini kalau kontraknya habis mantap sebenarnya Tammy Abraham. Tapi ya, Abraham juga pernah kita mainin ke Chelsea kan waktu itu. Jadi tidak selamat tangan striker kita juga banyak. Oke, kita Dombele paling lah lagi lah. Dombele stamina-nya belum kembali sendiri tuh. Oke, kita advance. Oke, lalu kita advance langsung. Woi, bentar, lupa belum saya rubah pemainnya, woi. Yes, reset. Saatnya tim lapis pertama yang latihan. Oke, kita rubah lagi. Berapa hari ini liburnya? Kok lama banget nih? Pemanggilan timnas atau gimana sih? Kok kagak ada pertandingan sampai beberapa bulan? Padahal kita ya lolos-lolos terus. Oke, ada siapa nih? Robin Hack 77, 23 tahun. Saya hanya memantau aja. Sevilla, telah melepaskan tawaran sebesar 28 juta. Mantap juga tuh Sevilla. Oke, langsung yuk kita gas menghadapi. Oh, bentar-bentar, saya lihat klasemen dulu. Mumpung inget nih, Aston Villa itu ada di peringkat. Liverpool udah main tuh. Poin 71, mereka ngalahin siapa nih? Waduh, menang 1-0 atas Everton lagi. Dan lawan kita itu Aston Villa ada di peringkat 15 dengan 23 poin. Oke. Parrot dan Vinicius emang bersaing sih mereka. Ada Dombele clean sheet, bentar. Frederick Lyon, udah 5 clean sheet nih orang, gila. Loris 3 clean sheet. Wow. Impresif, kayaknya si Lyon boleh turun deh di pertandingan kali ini. Atau Loris. Atau Lyon nih, Lyon aja lah ya.
udah saatnya kesempatan dia untuk main. Oke, langsung kita simet ya ini maksudnya. Kita gaskan matchday ke-26. Kita simet. Kita lihat hasilnya seperti apa. Antara Spurs menghadapi Aston Villa. Ada Hermoso mereka. Tyron Ming, target Cipren, Nakamba, Tarore. Trezeguet, Embolo, Grealish. Embolo tuh pemain barunya kalau nggak salah. Lovre Kalinic. Ini saya udah lama nggak coba mode simetnya nih. Kok loadingnya cukup lama? Iya. Oke, telah dimulai off yang pertama. Kita lihat dibagian ke Henry Wood, Ramos langsung ke tengah Hotspur. Wood, bola sayangnya keluar. Kok saat gini malah patah-patah di kotan saya, nggak tahu sih, aneh emang grafiknya, padahal lebih nggak ada. Oh no, Reguilón, good job. Ayo, tenang, harus tenang kalian. Main di home nih. Oke. Kehilangan bola sih. Nggak clean sheet, gila. Jangan sampai kalah, gila. Woi. Jangan sampai kalah. Saya harap jangan sampai kalah. Penalti dong. Free kick. Oke, biarin diambil aja. Saya sepenuhnya saya berikan nih di masih di save. Tendangan nomor 10 Harry Kane. Harry Kane siapa tadi yang nendang? Gila, kemasukan loh. Harusnya bisa clean sheet nih. Harry Kane. Ini Harry Kane agak-agak bingung gitu. Offset lah, Laimar. Udah jelas terlihat tuh offset. Si mengamati nih saya. Woi, jangan sampai. Ayo dong. Udah Vincent Sanchez sih tadi kesalahannya, telat menutup kayaknya. Oke, Son. Reguilón. Hotspur. Harry Kane, ada apa dengan Harry Kane sih emang. Masalahnya Harry Kane sih hari ini. Harry Kane setelah cedera agak kurang tuh ruang. Son, oke. Masih Son, giring ke belakang Reguilón. Bisa kembali lagi ke Son. Wah. Fall. Corner, corner free kick. Oke. Embolo yang cetak gol tadi ya. Kan sampai babak kedua kurang bagus mainnya, akan saya tarik bener dah. Hey, umpannya ngawur gila. Possession emang tinggi sih, tapi mainnya please jangan ngawur dong. Verdiklon 5,9. Waduh, Wood 5,6 gila. Padahal main bagus loh Wood tuh. Wah, Aston Villa mulai di luar aslinya, lihat. Bisa main gitu, gila. Udah 5-2, saya akan coba Wood, kasihan sih daripada dia mainnya hancur nanti. Oke, saya pitcher, saya masukin Ken. Udah sih, dua orang itu aja. Ken saya masukin. Kita akan main menyerang. Ya ampun, bek kita, woi. Ini kalah lagi dah. Musnah dari kita untuk kejar finish. Aduh, tendangannya. Tim lapis utama loh ini. Ya tim, bukan lapis, ya tim utama emang. Agak susah sih emang tim yang, aduh, DNA-nya apa ya, ini sebagai tantangan lah, karena tim yang tidak ada DNA mentalitas juara emang agak susah. Oke. Jadi pasai Ramos, tutup dong, Davinson bantu. Dan mulai tuh udah bola digiring-giring gak jelas gitu. Ya ampun, ayo dong. Hey, Ramos. Penalti lagi, gila. Oke lah, saya akan jump in.
Aduh, ke tengah lagi. Hah. Oke, saya harus ambil alih nih. Soalnya mulai ngawur nih pemain kita. Modric, Son, Vinicius, Modric. Oke, okay, good. Sabitzer bisa naik. Oke, okay, Sabitzer. Sabitzer, bantu dong, woi. Aduh, dah. Kalah lagi nih kita. Bisim malah kita kalah gila. Aston Villa tim kuat berarti ya, benar-benar tim kuat nih. Kalau gitu saya mainin aja gila. Ambil Ramos. Ah, dah kelewat dah. Oke, good Frederick Leon. Malah bukan bola Aston Villa loh. Satu gol dong. Ayo. Yuk, Sabitzer bisa. Ya elah, umpan apa sih Bambang? Bambang. Davinson, Sabitzer, Modric. Ya ampun. Bisa-bisanya kakinya gitu. Ah, sudah kalah dah. Udah kalah. Udah kalah, ngapain saya mainin kan? Jam tuh sim aja dah. Udah kalah kok. Masukkan lagi ya udah biarin. Gak paham saya dah. Gak paham sih kalau di sim tuh emang kayaknya kita emang kalah sih kalau di sim. Udah saya coba ya, coba pakai karir mode lain tuh emang terpaut jauh lagi gila poinnya. Saat saya coba simet tuh kita terpautnya bukan terpaut sih, emang kalah. Saya pakai tim gede aja saya sim juga kalah. Mending di quit sim sekalian aja, karena simulasi pertandingannya nih masih ada bug mungkin. Saya juga kurang tahu. Besam sekarang ada peringkat 9 di bawah Arsenal dan apa tuh, dua tim di atasnya. Oke, yuk, ini saya mainin aja di kandang sendiri, kalah 3-0, gila apa? Sangat tidak berakhlak, gila. Tim kita kayak mentalnya jatuh gitu, tim utama nih. Dapat pertemuan pertama menang 4-0 ya dengan Wisam. Oke, jangan sepenuhnya salahin Frederick Leon sih. Sepenuhnya ya emang baik kita tadi agak melakukan kesalahan skip, boleh starter mungkin Gili Sipi. Wing ini lagi turun ya, biarin wing aja lah. Vinicius dan Parot boleh. Davidson aja saya bawa. Oke, langsung aja kita gaskan, saya mainin langsung aja matchday ke 27 dari Premier League, langsung dari London Stadium. Let's go. Oke. Ada shot check tuh. Siapa nih? Baru nih kayaknya, pemain baru nih. Haller masih di sini. Belum diayak ya. London Stadium. London Stadium itu dulu bekas Olimpiade kalau nggak salah. Terus West Ham pindah ke sini. Tuh kaptennya siapa tuh? Penjaga gawangnya siapa lagi tuh? Baru kayaknya. Nggak pernah tahu tuh. Harusnya ada Rod Lingard sih. Dengan 40 poin. West Ham sekarang kita dekat dengan City sih. Susah emang ngejar gelar juara, apalagi Liverpool kagak ada yang bisa ngalahin. Menang-menang terus ya udah susah dah. Kalau Liverpool gitu terus ya udah susah kita untuk juara. Kak
kaptennya tetap Oliver Skip ya kayaknya. Ini siapa sih, Winston Red ya kayaknya. Betul gak sih Winston Red nih? Oh iya betul. Ini siapa kipernya, woy? Szczęsny. 17 tuh siapa lagi? Grealish ke West Ham? Enggak kan? Sambo Anguissa, Philippe Anderson. Ntar habis ini kita lihat starternya. Dari West Ham ada Oliver Bowman. Dalam fase 5-4-1 ada Kovalierai, Paulista, Winston Red, Masuaku. Tengah ada Yamolenko, Sambo Anguissa, Socek, Philippe Anderson. Depan ada Sebastian Haller. Ben ada Randop, Esther, Declan Rice, Antonio Capa, Fornas, Avolayan. Declan Rice di bensin, gila. Dan dengan tim lapis kedua kita, formasi 5-3-2, enggak meraih hasil positif. Enggak kayak tadi di simulasi map malah kebantai 3-0, gila kan. Oke, live di langsung dari Dom Stadium. Selamat menyaksikan match day ke-27 pemilik antara West Ham menghadapi Tottenham. Selamat menyaksikan Gabriel Paulista, Koval, Anguissa, Brandon William, good. Aduh, telat. Konsa, good. Konate, Oliver Skip, Vinicius. Oke, Dombele, Brandon William, Vinicius. Aduh, Winston Red terlalu kuat. Masukkan corner. Siapapun mendekat wing. Waduh, masih ada Masuaku, Philip Anderson. Oke, Ndombele. Alah, bola lebih memilih keluar. Kita gelar kejar gelar Premier League sih susah dah, karena nggak masuk akalnya tuh si, aduh, Vinicius emang banyak kurang apa ya, si Liverpool mulai kagak masuk akal gitu. Brandon William dapat, good. Dombele, Parot, wing ke Brandon William. Brandon William, Brandon William, solo run sendiri, cerut 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 cerut. Brandon William, left back rasa winger sih Brandon William nih. Coval lihat di ibulin tuh. Dengan santainya digiring sendiri, shooting sendiri aja daripada offset kita umpan kan. Gol keberapa nih untuk Brandon William? Ke pertama di Premier League, wow. Gol pertama Brandon William di Premier League ternyata. Saya kira udah gol kedua atau ketiganya. Ternyata masih pertama. Paulista, Anguissa. Oke, Vinicius, good. Dembele, Sagadu, Enzi Konsa, Skip, wing ke Troy Parrott. Troy Parrott, oke, okay. Troy Parrott ruang, Troy Parrott, curut 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 curut. Troy Parrott dengan ketenangan. Gila, tim lapis kedua malah menggila gini ya. Para tim utama kita berarti. Eriksen udah ya, emang udah usia sih Eriksen. Jadi ya kurang maksimal, habis cedera juga. Troy Parrott udah 14 gol, gila. Bisa-bisa jadi tumpuan utama kita nih musim depan nih Troy Parrott. Oke, kita unggul 2-0. Nyerai. Anguissa, Dombele ke Parrott, Vinicius, ah, cari ruang dong Vinicius. Parrott coba mempressing, Socek, Winston Red, Right, bukan Red ya, salah baca saya. Sagadu, Fredrik Leon, umpan ke Enzi Konsa, Oliver Skip ke Dombele, Troy Parrott, cari rekan, Troy Parrott. Dombele langsung. Oke, Dombele. Tangi Dombele. Parrott. Aduh.
salad sih. Lebih memilih memberikan ke Parot. Vinicius, okay. Wing. Skip. Aduh, skip gagal. Anguissa. Socek. Heller. William, okay, good. Dembele. Parot. Oke, okay, Troy Parot lagi kuat. Troy Parot. Troy Parot. Masih bisa di save oleh Baumann. Anguissa. Hensley Konsa. Oliver skip. Eh, hey. Ya elah, bisa-bisanya umpan lu skip, skip. Skip betul anda. Bisanya ngumpan salah itu, hehe. Oh, oke, okay, umpannya benar, oke, okay, Dembele. Dembele, masih Dembele kuat. Aduh, Paulista yang jaga, Yeray. Koval. Anguissa. Heller. Sebastian Heller. Wah, bahaya sih. Offset kagak sih ada menunggu itu. Oh, untung offset kan. Jelas kagak usah protes. Dah. Menit ke 42. Sagadu wing. Oliver skip. Dombele. Brandon William. Troy Parrott. Brandon William, wah gila sih Brandon William. Bisa gitu cari ruang, weh. Anda winger, Anda left back lo, bukan seorang winger lo. Jadi kayak Gareth Bale nih lama-lama. Tambah waktu berapa menit tadi? Agak dengerin saya. Satu menit aja, oke. Okay. Habis harusnya. Oh belum. Aaron Duel, ya habis kan? Half time, bisa. Kalah dengan Aston Villa tadi tuh, aduh, di luar nggak masuk akal ya. Bola bisa aja sih, bola kan bulat tuh bola. Belum tentu tim yang diunggulkan menang juga kan. Pertandingan lain belum jalannya, langsung aja kita mulai kick off babak kedua. Troy Parrott, Harry Wing. Vinicius, Parot, oke, okay. Wing, ke Vinicius, ke Harry Wing, oke, okay, good, Wing, aduh, woi, masih terkena Winston Wright langsung memilih umpan ke Socek, ada Hensley Konsa, ke Max Aaron, woi. Gila, dua pemain langsung pressing mereka. Yeray. Sambo Anguissa. Yarmolenko keluar dah, keluar. Masih dapat tuh Coval. Hensley Konsa. Sagadu. Oliver skip. Vinicius onside. Vinicius, Carlos Vinicius. Wah, gila. Bowman masih bisa aja, bentar-bentar. Dan William pelan, kasihan. Sesenyon masuk. Ya, Cui Sanche bolehlah masuk. Tukar posisi aja dengan Henry Wing. Oke. Okay. Parot. Arkadiusz Milik kah? Boleh. Boleh sih. Biar Arkadiusz Miliknya main. Declan Rice dimasukin, gantikan Sambo Anguissa. Tiga pemain langsung kita tarik. Mendekat siapapun. Oke. Cui Sanche. Gagal. Masih ada Sagadu. Konsa. Ah, coba ada ruang tuh. Cui Sanche kosong dah. Coval, oke, okay, good Konsa. Untuk mengulur waktu sih lebih tepatnya. Dan supaya mereka cepat kembali lagi ke formasi, ke siapa tuh? Pada mundur aja. Soalnya penjaga gawang FIFA kan agak-agak. Aduh, kebaca Cui Sanche, sayang banget. Heller,
Masih Haller. Oke, Konate good. Wing. Vinicius. Ke Max Aaron. Vinicius lagi. Carlos Vinicius. Carlos Vinicius. Aduh, Swiss Sanche gagal. Declan Rice. Haller. Socek keluar bola. Ke siapa Socek? Cui Sanche. Harry Wing ke Cui Sanche. Carlos Vinicius. Waduh, langsung Socek. Waduh, langsung di belain jatuh loh. Konsa dapat Sagadu. Membeli karga di milik. Shit. Yuk yuk, peluang peluang aja. Vinicius, oke. Okay. Carlos Vinicius, masih Carlos Vinicius. Arkadiusz Milik, aduh. Dapat aja kakinya Yera itu. Heller. Socek. Philip Anderson. Sagadu, good. Rui Sanche, Arkadiusz Milik. Vinicius. Dombele. Sesenyon. Rian Sesenyon. Rian Sesenyon. Ah, bola kagak naik, sayang sekali. Koval. Yarmolenko. Bahaya Yarmolenko. Oke, masih Yarmolenko. Masih Yarmolenko lagi-lagi. Max Aaron bisa. Good. Rui Sanche. Dombele. Arkadiusz Milik. Sagadu. Ada Max Aaron. Cui Sanche. Oke, okay, good. Wish. Oke, okay, good Cui Sanche. Arkadiusz Milik. Carlos Vinicius. Tambah waktu 1 menit dah, menang kita. Full time. Bisa. 3 poin kita raih lagi. Kita poin berapa sih? 6 6 berapa? Liverpool itu 71 pokoknya. Kita udah kalah 2 kali sih musim ini. Liverpool masih kalah sekali. Tim-tim besar pun gak ada yang bisa kalahin sekelas Chelsea, City, MU, Arsenal. Dulu kan tuh mereka tim Big Four-nya Premier League kan. Leicester juga yang tim kuat sebenarnya harusnya tuh. Oke, kita lihat statistik. Wow, West Ham melakukan 2 kali shoot, tidak ada yang on target. Kita melakukan 8 kali shoot berbanding 2 kan. On targetnya 6 kali, 42% possession, kita 58. 2 kali tackle, tidak ada foul. Gila, shoot kagak ada yang on target tuh apa-apa. Troy Parrott jadi player of the match-nya. Declan Rice baru masuk udah 7,7. Brandon Williams yang paling yahut. Ya, semoga Liverpool mengalami kekalahan. Atau sih yang dilawan siapa tadi? Bournemouth ya kayaknya. Agak mungkin sih Liverpool bisa dikalahkan Bournemouth. Ajaib kalau si Bournemouth bisa kalahin Liverpool. Sangat-sangat ajaib sih. Oke, okay, thank you. Tengok dulu beritanya apa nih. Lazio udah main ternyata. Unggul 2-0 di leg pertama. Spurs stuck in rut. Spurs repeat drum over. Andrew Robertson yang mulai pemain terbaik bulan apa tadi? Januari ya. Bentar, top scorernya tuh siapa sih yang wajib saya bawa nanti? Vinicius ya, 5 gol. Milik 3 gol. Assist Lo Celso. Ke
clean sheet Norris. Ya Norris boleh lah main sih. Liam tuh baru berapa clean sheet sih dia? Nah, kagak ada dia. Oke, langsung kita advance. Udah ada yang main belum? Round of 16-nya. Oke, Leipzig unggul 0-1 ya agregat. Bayern, wow, kalah 2-3 di leg pertama. PSG tim yang bisa mengalahkan Liverpool, gila. Oke, kita harus berterima kasih dengan PSG. Oke, yuk kita ke press conference seperti biasa sebelum pertandingan. Oke. Kita jawab ini dulu. Oke. Ya, jawab ini aja. Marseille itu squad kekuatannya ada siapa aja? Saya kurang tahu sih. Masih ada Dimitri Payet kayaknya. Atau udah gak ada Dimitri Payet. Oke, yuk kita langsung ke tim manajemen. Ini juga masalah sih. Waduh, Viniciusnya lagi bobrok. Ya, milik lah, paksa. Pilih CP. Dwi Sanche boleh. Oliver skip. Back saya lelah semua nih. 86 stamina. 86 semua sih rata-rata. Staminanya ya sisanya bolehlah ikut. Oke, Hotspur, Wood, Kenson, Reguilon lah. Oke, kasih kesempatan Henry Wood supaya bisa main di Liga Champions. Oke, langsung saja kita gaskan bentar. X-nya itu X-nya City bukan. Jordan Amavi, Alvaro, Brooks, mendadak Sakai, Kamara, Fernando, Rognier, Benedetto, Taufin. Oke. Yuk langsung aja kita gaskan round of 16 dari UEFA Champions League langsung dari Stade Valdermoor. Let's go. Oke, Ramos yang punya considering that dream. Wah, mau pensiun nih orang. Wih, mau pensiun tuh Ramos. Saya aja kagak tahu yang punya. Ya, kita harus cari back lagi kalau Ramos emang benar-benar pensiun ya. Bentar, nanti saya cek lagi ya. Kontraknya masih panjang loh Ramos padahal. Ramos ini punya pengalaman karena pernah juara Liga Champions berturut-turut bersama Madrid kan. Semoga aja bisa dibawa menghadapi Marseille. Pertandingan lain masih belum berjalan. Oh iya, pemung saya ingat nih. Aduh, nyaris lupa terus. Ini Liga Champions kan. Nah, harus lupa, aku masih ingat nih untungnya. Untung masih ingat saya. Oke, Harry Kane akhirnya kembali ke Liga Champions setelah sekian lama tuh bareng sama Henry Wood ya. Bareng-bareng kalian. Ya, Gudan belum ada refresh-nya nih, benar-benar ya. Ini Ramos benar mau pensiun kah? Atau gimana? Konrad Laimer. Roniger, Taufin, Benedetto. Wah, udah ada tatonya, gila, mantep. Ini siapa nih? Ake itu ya. Dan dari Olympique Marseille seperti tadi masih ada defense, kita lihat dulu. Ada siapa tuh? Marega, Raul Garcia, Mensah, Giovinco, Hens, Pape Gueye. Namanya susah banget penjaga gawang kedua Olympique Marseille itu. Masih dengan berfoto. Siapa tuh? Fernandonya City dulu ya yang Galatasaray itu sekarang. Atau bukan? Itu Brooknya Wolfsburg sih kayak saya tahu. Back kedua, back pasangan Alvaro itu. Ih, si Wood udah kecil, foto di belakang. Wood, kamu tuh gimana sih? Henry Wood nih. Berwin belum kembali ya, terpaksa si Henry Wood kan. Kita harus sering-seringin turunin dia.
Okay, dari state Voldemort sampai menyaksikan round of 16 leg pertama antara Marche menghadapi Tottenham. Selamat menyaksikan. Kamara. Modric, sampai jatuh Modricnya, wih. Kamara. Bernardo. Penalti bangke, wasit. Untung bukan penalti. Untung ada ya. Tendangan Taufin. Untungnya masih di luar jangkauan. Oke, Loris ke Sanchez. Reguilon. Ke Modric. Son, oke. Son sendiri. Masih Son. Amerikanya malah nungguin di belakang. Keluar bola. Kena kepala si Taufin tuh. Reguilon, Hotspur. Davinson. Ramos nih mau pensiun beneran nih. Jangan dong Ramos, Anda tuh baru satu musim loh. Di Modric ke Son bisa, oke. Son ada ruang. Gila, Alvaro-nya langsung sadar loh, padahal udah mau jatuh. Ramos gagal. Mana sih pem Modric saya maunya. Oke, tenang. Osberg. Leimer. Henry Wood. Lo Celso. Wood, oke, good. Son yang lari lo gila. Fernando. Benito. Masih Benito. Berikan umpan ke Ek. Koniger. Ek, masih Ek. Oke, good, Loris. Umpan pendek saja ke Hotspur. Reguilon. Son. Harry Kane ada ruang. Harry Kane. Akhirnya mencetak gol debut di Champions League nih Harry Kane. Trut. Jangan lupa kasih trut dulu. The Harry Kane. Job. Dengan kaki kanannya Harry Kane. Gol perdananya di Champions League. 5 gol ya Vinicius ini, masih ada berapa leg sih sebelum ke final. Lo Celso, oke, good. Lo Celso. Modric. Luka Modric. Modric. Harry Kane, wish. Jangan sampai cedera lagi aja Harry Kane saya. Reguilon, good. Hotspur, maksudnya ke Reguilon tapi gagal. Kamara. Fernando. Rodiger. Onier. Benito. Ek. Oke, good Reguilon, no problem. Buang aja bola. Setidaknya mengamankan corner, tidak masalah. Taufin yang ambil. Davinson bantu, good. Ek. Fernando. Oke, good. Son bisa soloran. Son, oke. Masih Son. Son, oke. Harry Kane, aduh. Harry Kane bisa tuh harusnya. Harry Kane-nya masih belum sadar, kayak terhipnotis dengan Alvaro tadi. Bahaya, mundur siapapun juga. Reguilon, good. Loris ke Ramos. Osberg ke Lo Celso. Harry Kane bisa. Harry Kane masih bisa di save oleh Mandanda. Brooks. Sakai. Masih Brook. Kamara. Rodiger. Si Rodiger.
Kak Vincent langsung baca aja bola, good. Wolfsburg bisa ke Wood tuh, Henry Wood, oke. Oke, masih Wood, oke. Lo Celso, good job, cerut. Mantap Henry Wood emang dah. Perfecto. Mandanda untung nggak agak maju tuh, masih ragu-ragu dia. Langsung aja diarahin ke situ oleh Giovanni Lo Celso. Bam. Curut. Gol keberapa Lo Celso nih? Oh, perdana di Champions League. Giovanni Lo Celso, buangannya PSG kan ke Betis tuh. Kamara. Oke, halftime. Whistle, halftime whistle, kita sudah unggul 2-0. Harry Kane, 2 kali shoot. 2 kali on target. Mantap sih ini orang, harusnya sih. Tapi karena baru masa penyembuhan cedera, dia agak ragu mainnya, kurang apa ya, kurang sepenuhnya lah. Karena dia takut cedera ACL lagi 7 bulan loh. 7 bulan bukan waktu yang sebentar kan. Oke, langsung kita mulai kick off leg kedua. Kalau kita menang di pertandingan kali ini kan kita udah ada tabungan gitu untuk leg kedua di kandang sendiri. Modric. Masih Modric. Ke Harry Kane. Ke Wood, oke. Henry Wood. Ke Giovanni Lo Celso. Hotspur. Masih memantul bola. Reguilón. Kamara. Kamara ke belakang. Brooks. Brooks atau Brooks itu bacanya. Sakai. Vincent. Lo Celso ke Harry Kane. Harry Kane ke Hotspur. Good. Hotspur. Laimer. Aduh, masih gagal Konrad Laimer. Sakai. Modric ke Harry Kane. Aduh, Harry Kane, sayang banget. Amavi. Laimer belum mundur lagi, bahaya nih. Masih Ake. Ake. Ek. Ambil Ramos. Tinju saja, aduh. Kakinya sih yang diambil oleh Ramos. Ya udah, gak apa-apa, udah. Emang kebiasaan Ramos kan. Bener mau pensiun kah tuh? Wah, kita harus kasih persembahan yang banyak nih buat Ramos. Makanya dia minta main terus. Konrad Laimer. Oke, Henry Wood. Aduh, kebaca oleh Alvaro. Mandanda. Brock. Kamara. Onyar. Kamara. Hotspur, good. Modric. Ke Son. Son. Aduh, ada Sakai. Sama-sama dari Asia. Ramos. Modric. Lo Celso. Harry Kane. Oke. Harry Kane. Didiemin aja sama Mandanda. Gila kagak tuh. Selebrasinya sama dengan Lo Celso. Udah gak berkutik sih. Lihat. Untung masuk loh. Untung tuh masuk. Bisa jadi gak masuk juga karena cukup susah ngarin bola kayak gitu. Mantap. Perfecto. 3 gol. Kita tabungkan untuk pertandingan kali ini. Ntar kita saatnya melakukan pergantian pemain. Biarin full. Modric boleh. Sabitzer. Hotspur boleh. Oliver skip. Butuh sama Gilisipi itu speednya. Kencing siapa sih benar? Emang kencing but sih, tapi biarin Gilisipi saya mainin aja. Di sisi kanan. Oliver skip.
Inggris IP juga akan tampil. Karena pertandingan kemarin Inggris IP kan kagak main. Brook skip, ambil aja pelanggarannya, ambil aja, pokoknya ada pelanggaran ambil aja. Oliver skip, Sabitzer ke Son, Son, Son Yumin, aduh. Oke, tidak masalah Son. Terlalu terburu-buru juga untuk ambil keputusan menembak, sebenarnya masih bisa ditekuk dikit tuh oleh Son. Mandanda langsung ke depan. Oliver skip duel. Sabitzer ke Son. Son ke Hurricane. Hurricane ke Son lagi. Son, oke. Masih Son. Masih Son. Son Yumin. Hurricane. Locil so. Locil so kosong ya. Ucap si Ken. Ini langsung tembak aja lah sama Locil so. Ucap gol kedua Lo Celso sama dengan Harry Kane harusnya, gol yang kedua kan. Benedetto ditarik digantikan siapa nih? Oh, Raul Garcia ya kayaknya dari reverse-nya. Fernando. Fernando. Rodinger, oke, Son. Oliver skip. Lo Celso. Gilisipi, oke. Okay. Ian Gilisipi. Ian Gilisipi. Enggak masalah sih, enggak masalah dia berani. Sabitzer. Ken, aduh, kecip bolanya, sayang banget. Ken udah dapet tuh harusnya. Davinson. Lo Celso ke Ian Gilisipi. Ian Gilisipi. Ke Konrad Laimer. Son, Son. Sayang banget Son. Peluang di Son depan mata dong, umpan dari Konrad Laimer udah. Ih, masih dapat gila tangan kanannya Mandanda. Pernah ke Crystal Palace juga tuh Mandanda. Biasanya semusim. Son Yumin. Laimer. Untung bukan gil sipit ternyata. Untungnya bukan offset loh. Kaki kirinya yang bermain. Son. Son. Waduh. Sayang banget Son. Jatuh bangun dia coba mencetak gol. Aduh, bolanya melayang sih. Terlalu tinggi sih Son. Oke, Mandanda. Konrad Laimer. Rodinger. Taufin, Davinson, Raul Garcia tuh udah tua kagak sih tuh. Walah, umpan ke siapa Sakai? Sabitzer ke Ramos, tambahan waktu 3 menit. Konrad Laimer, Lo Celso ke Ian Gilisipi. Ian Gilisipi. Ian Gilisipi. Ian Gilis, kemana tendangannya Gilisipi? Udah bagus-bagus, kecoh-kecoh pemain. Lah kok jadi tendangannya ngawur. Habis sih kayaknya. Lo Celso bisa. Oh kan bener. Full time whistle. 3 poin. Kita bawa pulang ke London. Ke Tottenham Hotspur Stadium. Buat tabungan lah. Pertandingan selanjutnya. Di leg kedua kita udah ya aman sih harusnya. Karena walaupun kita kalah, imbang atau gimana, kalahnya pokoknya jangan lebih dari 4-0 yang pasti. Lebih 4-0 ya udah, kita yang kalah gugur. Kalahnya ya kayak saat kita menghadapi Chelsea gitu,
masih bisalah kita lolos. Oke, kita advance. Kita lihat saya stick. Marsha hanya melakukan 2 kali shoot dan tidak ada yang on target. Kita 17 kali shoot berbanding 14 kali on target, gila. 45% possession berbanding 55. 2 kali fall. 1 kali. Oh, keduanya Ramos semua lu yang fall. Bentar, saya mau cek Ramos bener-bener mau pensiun tuh gimana. Modric tampil api, Coachberg, Wood, Lo Celso, skip, main bagus. Neymar, Reguilon, Son, BDCP, ya ucup lah. Loris, clean sheet lagi, wow, Barcelona menang 0-3. Beneran mau pensiun tuh si Ramos. Bahasa apa tuh saya kagak tahu. Prancis ya kayaknya. Harusnya tuh orangnya ada suaranya gini, mantep lah. Oh, saya kira Harry Kane tipe tanya. Gila lo Chelsea ini udah gila, pokoknya gila dah. Messi aja mau ditukerin udah sama lo Chelsea sama Barca. Gak gila gimana coba. Waduh, development complete. Udah gak bisa tambah lagi ya. Wah gila, udah bintang 5 semua skill move. Weak foot bintang 5, defensive work rate nya udah high. Attacking work rate, aduh gila. Gila, bener. Dribbling 90, shooting udah 87 dia, gila. Gak gila gimana coba. Kita lihat Loris, tidak ada perkembangan plusnya. Dan McWilliam belum main 4 kali di Premier League dan 1 kali di Emirates FA Cup. Wah, terima kasih Preston telah memberikan waktu bermain. Reguilon belum ada perkembangan. Jirkin belum, Brandon belum udah 80, Oxford belum. Konsa, Ibrahima Konate, Sagadu belum pensiun sih. At the club since 2021 kan. Begitu bilang mau pensiun tuh. Considering retirement, mendekati pensiun mungkin. Iron udah 80. Lamer 85. Skip udah 75, Son 89. Aduh, Berwin min 1, gila, balik lagi ke 85. 7 minggu lagi dia kembali. Wah, Wood bisa terancam sih. Albert Seymour 2 kali di Emirates FA Cup dia udah main. Gila, Lo Celso udah 87 loh. Paling perfect nih orang. Modric udah main 3. Modric, woi Modric. Cui Sanche belum ada perkembangan. Sofiser masih 86. Ini orang paling lambat sih naiknya. Dombele nih. Giri CP udah 73. Henry Wood masih 68. Perkembangannya cukup lama sih. Edward gimana nih Edward tuh ya? Apa kabar Edward? Udah nunjukin kualitas belum tuh di tim barumu? Obafemi, Vinicius, sampai mau sebut Vision saya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita di video selanjutnya akan bermain di final EFL Cup atau Carabao Cup, nggak ada PCT ya. Oke, itu saja. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Yang baru nonton atau yang baru tahu atau yang baru melihat atau gimana, ada channel masalah, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan ditupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Alem. Yang mau share video kali ini boleh, nggak share juga boleh, terserah kalian, monggo. Yang mau follow Instagram dari channel Marcel Alem juga boleh, yang nggak follow juga boleh, dengan nama @marcelalemofficial_. Untuk link ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Kita bertemu di episode selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih ignore, gaskan. Sampai jumpa lagi, see you and ciao. Buh.